Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Aries, selamat datang di channelku. Aries, kita akan baca kartu. Kita ingin melihat soulmate ya. Apakah sudah ada yang bertemu dengan soulmate? Apakah masih belum bertemu? Aries, seperti biasa kita dalam bacaan umum, general reading, energi yang terjadi bisa saja vice versa, energi yang mungkin maju atau mundur, energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Aries karena pengambilan energi secara kolektif ya. Jadi Aries hanya untuk yang terkoneksi, karena dalam bacaan soulmate ya, untuk melihat soulmate ini, bertemu dengan soulmate itu kita udah harus berada di level jiwa yang baik. Oke. Baik dia, baik kamu. Sementara Aries di luar sana ada yang udah dewasa sekali, ada yang masih di level belajar ya. Jadi ayo, untuk merasa yang merasa terhubung dengan bacaan ini. Ini bacaan untuk kamu, Aries. Ayo kita lihat kondisinya dia. Apa yang memblokir dia untuk terhubung dengan kamu? Aries dan Aries, kita hanya membaca kartu berdiri di sini. Ayo kita lihat kondisinya dia seperti apa. Oke. Transisi. Transisi saya bilang ya. Aries, lihatlah ya, kalau kondisinya dia di sini, sebenarnya dia orang yang bagus saya lihat ya. Orang yang bagus. Di sini digambarkan mungkin dia orang yang di sini punya perasaan yang tinggi, tetapi ya, tetapi di sini masih ada kemelekatan-kemelekatan Aries ya, sehingga saya melihat dia bertaruh di sini, dia berjuang untuk keluar dari level jiwanya yang mungkin rendah ya, berjuang untuk naik ya, berjuang untuk naik, mulai melepas kemelekatan-kemelekatannya. Di sini ada perjuangan yang saya lihat. Oke. Bagaimana keadaan kamu, Aries? Ops. Dua. Oke. Wow, Aries. Ini baik sekali. Ini kalau si Aries ini mereka udah siap bertemu soulmate-nya. Kamu udah siap sekali bertemu dengan soulmate kamu, Aries, karena di sini saya lihat kamu tidak berhenti belajar dan belajar untuk mengisi hatimu dengan cinta. Lihatlah, ada The Lover dan Two of Cups yang mendampingi kamu. Ya, jadi kalau menurut level jiwa, kondisi jiwa Aries, kamu sudah siap untuk bertemu dengan soulmate. Tetapi di sini beberapa soulmate kamu, ya soulmate itu ada banyak teman-teman ya, beda dengan twin flame. Twin flame itu ada satu. Lihatlah, soulmate kamu di sini masih bertarung untuk melepas kemelekatannya. Ya, hanya orang yang bebas dari kemelekatan yang sudah bisa bertemu dengan soulmate-nya. Apa yang memblokir kamu, Aries? Sementara hatimu sudah dipenuhi cinta. The date, ya, the date, perubahan. Dibutuhkan perubahan katanya di sini. Ya. Apakah itu? Ayo kita ambil yang lebih detail. Oke, pencarian, ya, I see. Tuh ya, jadi Aries, apa yang memblokirmu sementara kamu udah siap bertemu soulmate? Lihatlah ya, apa yang memblokirmu sehingga kamu juga belum juga bertemu? Lihat pencarian ya, kamu diminta berubah. Apa yang harus dirubah? Tadi satu kartu tidak detail ya, apa yang harus dirubah? Tolong lakukan perubahan katanya di sini, Aries. Terlihat ya, kamu mencari-cari
ada perasaan yang di sini kamu merindukan satu hal ya. Memang di sini kamu udah mulai menginginkan suatu hal yang di sini cinta, yang benar-benar cinta ya. Karena kamu hatinya udah dipenuhi cinta, saya lihat. Ya, sehingga kamu tidak mau lagi cinta yang main-main. Walaupun udah berpasangan mungkin, walaupun udah punya pacar atau udah punya keluarga, di sini saya bisa merasakan kamu berpikir bukan cinta yang seperti ini yang saya inginkan ya. Ada rasa yang di sini kamu berhayal menginginkan tentang suatu hal yang lain, tuh piala yang di langit ya. Sudah ada sama kamu sebenarnya, tetapi kamu ingin yang lebih, yaitu cinta dari level soulmate ya, bukan cinta yang di sini apa ya, terkontaminasi oleh nafsu dan kemelekatan. Kamu sudah butuh cinta yang benar-benar cinta, cinta yang tulus ya. Kamu mencari-cari. Jadi Aries yang memblokir kamu di sini adalah keinginan kamu. Ya, keinginan kamu sendiri yang memblokir kamu. Ini kalau saya lihat ya, justru kamu akan mendapatkan setelah kamu tidak mengharapkan apa-apa. Ya, kamu cukup mengalir. Selagi masih punya keinginan, ini kamu masih mencari-cari loh. Ya, kamu sangat butuh itu. Kamu sangat butuh cinta yang di sini ya. The Lovers dan Two of Cup ada di sini. Ini kartu cinta dua-dua ya. Kamu butuh. Kamu mencari-cari. Aries, lepaskan keinginan kamu ya. Lepaskan keinginan kamu di sini. Lihatlah, kamu merasa suatu hal yang hilang dari dalam jiwa kamu. Kamu cukup hanya cukup bernafas dan berjalan. Oke? Okay? Tidak perlu mencari-cari. Selagi mencari, di situ ada kemelekatan, di situ ada keinginan yang menguat ya, yang justru membuat kamu tidak bertemu. Sementara dia ya, kalau dia apa yang memblokir, kalau saya lihat ya memang kondisinya sedang level jiwanya itu yang masih belum belum berada pada titik yang di mana kita bisa bertemu dengan soulmate ya. Masih ada the devil-nya di situ. Masih ada kemelekatan. Oke, ada the Fool di sini ya. Apa yang memblokir dia? Saya melihat ada dulu. Ya, dia harus membuka diri. Dia harus membuka diri, membuka pikiran untuk segala hal di sini. Ayo kita lihat tentang apa, ya. Oke, dia diminta untuk menjadi lebih. Ini ada justice ya. Justice. Dia harus menjadi lebih lurus dalam berjalan di dalam kehidupan dunia ini, karena ini ya masih ada the devil. Oke, justice tentang hakim. Ini juga tentang sebab akibat ya. Dia harus apa saya katakan di sini ya, mulai memikirkan setiap perbuatan ada konsekuensinya ya. Kalau sudah mulai berpikir seperti itu, maka kita akan berjalan lurus. Kita takut untuk macam-macam ya. Dia harus memulai itu. Itu yang memblokir dia. Tuh, dia masih bermain di dalam lingkaran karma, ada judgment. Oke. Okay? Ini ya, the justice sama judgment ini bercerita tentang karma, sebab akibat. Oke. Okay? Dia masih bermain di dalam kemelekatannya ya, di dalam karmanya yang masih ada sangat kuat kemelekatan. Jadi, selagi kita masih berada di level jiwa yang melekat ya, sulit sekali untuk bertemu dengan para soulmate kita. Karena hubungan soulmate itu hubungan yang bebas dari kemelekatan. Apa yang menghubungkan kamu? Jadi ini yang memblokir, ya. Kalau Aries siap bertemu cinta, siap bertemu soulmate. Level jiwanya udah siap bertemu dengan soulmate. Tidak semua ya teman-teman, karena kita dalam bacaan umum di sini, kamu boleh merasakan sesuai kondisi kamu. Jadi apa yang membuat kamu terhubung? The Hermit, ayo tarik diri ya, renungkan ya, paling tidak merenungkan hasil dari bacaan kita di sini. Katanya Aries, hilangkan keinginan kamu, hilangkan hasrat kamu yang mencari-cari, karena di saat level jiwamu udah bagus, dengan keinginan yang menguat seperti ini terjadi kemelekatan, keinginan ya. Keinginan itu nafsu.
kamu harus benar-benar bebas dari nafsu untuk bertemu soulmate. The moon ya. Ayo isi batinmu. Tuh, jadilah selaras ya. Coba menyelaraskan ini ya. Keadaan hati, keadaan jiwa dengan aksi kamu ya, menjadi seimbang. Orang kalau nggak seimbang, dominan salah satu, apakah itu pikiran yang dominan, kita menjadi kaku. Kalau perasaan yang dominan, kita menjadi penuh rasa, nggak boleh kesenggol ya, lebay orang bilang. Jadi kamu harus menjadi benar-benar seimbang. Berusahalah katanya, berusahalah selaras dengan diri kamu ya, berusaha selaras antara sisi batin dan sisi fisik kamu. Oke, banyak merenung, tarik diri kamu, bertanya ke dalam diri. Oke, baik kamu, baik dia, ini nanti akan menghubungkan. Ketika kamu sudah menarik diri, ketika kamu sudah mulai mengisi batinmu dengan spiritual ya, memang ada kerinduan di sini saya lihat. Baik dia, baik kamu ya, ada kerinduan yang mulai. Ini seperti apa ya? Energi yang saling menarik antara soulmate. Ini sudah ada kerinduan di sini. Apalagi ini, karena dia sudah siap ya Aries, karena kamu sudah siap sekali untuk bertemu soulmate. Ini memang ada kerinduan yang menguat sehingga membuat kamu mencari-cari ya. Di mana soulmate-ku seperti itu. Oke, mencari. Ya, Aries, redakan keinginan kamu. Ya, redakan keinginan kamu. Sementara dia di sana, dia harus membuka diri untuk lepas dari karma, ya. Membuka jalan yang baru, harus keluar, ya. Ini suatu hal yang baru, the full, kartu nol. Dia harus mulai hidupnya yang baru, keluar dari lingkaran karmanya. Oke, dia masih bermain-main di dalam karma. Gimana mau ketemu soulmate kalau keadaan jiwa masih penuh kemelekatan ya, ada the devil. Jadi Aries, ya, ini cerita kamu. Mengapa kamu yang saya lihat kondisi jiwanya udah siap sekali bertemu dengan soulmate kok masih terhambat ya? Mungkin tidak semua, mungkin sudah sebagian ada yang bertemu dengan soulmate. Jadi yang belum bertemu, kenapa? Kenapa belum bertemu sementara kondisi jiwa sudah memungkinkan untuk bertemu? Ternyata masih ada ya, suatu kemelekatan di sini, keinginan yang menguat justru menghambat kita untuk bertemu ya. Kamu mencari-cari di sini. Mencari keinginan itu hasrat ya. Hasrat yang justru itu menjadi mengotori kondisi kamu yang sebenarnya udah levelnya bagus saya lihat, udah penuh cinta sekali di sini. Ya. Jadi Aries mengerti ya, kalau keadaan dia juga berusaha. Saya bilang dia juga berusaha keluar untuk dari bergerak dari level karma, ingin naik lagi ya. Jadi ingat, ayo banyak merenung, bertanya ke dalam diri sendiri ya. Intinya kita hanya perlu memperbaiki diri. Memperbaiki diri untuk jadi lebih baik dan lebih baik. Oke, Aries tetap semangat. Kalau kita lihat zodiaknya di sini, mereka dari zodiak apa saja? Yuk saya kelompokkan kartunya. Kalau melihat dari tanda zodiak, ini mereka ada yang dari ini Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada yang dari Wands, elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Ini ada dua elemen, ini nggak kenceng, ini hanya satu kartu ya, satu-satu. Udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan elemen bumi. Elemen bumi ini juga tidak kenceng, kenapa saya lihat di sini? Capri, Virgo, Taurus. Ya. Karena elemen bumi ini saya lihat masih ini loh. Masih kuat dalam kemelekatan mereka, ya. Energi yang kencang dari Libra, Scorpio, Pisces. The Hermit di sini ada Virgo juga sebenarnya ya. Ini ada Gemini, ya. Ada Gemini. Ini yang paling masih ini ya, saya lihat masih tenggelam dalam kemelekatannya ini dari Capricorn ya, Capricorn. Jadi Aries, ini cerita kamu ya. Kalau melihat zodiak, ini tanda zodiak mereka
yang di sini saya lihat ya energi mereka masih masih ini ya, masih berada di level yang tadi saya lihat bermain-main dengan karma. Oke, Aries. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, membantu, menginspirasi, memotivasi, dan membuat kita harus introspeksi diri. Teman-teman yang merasa nggak cocok, ambil yang baik dari sini atau lakukan personal reading. Saya Nuzuli Raisa yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Da, Aries.